Penampilan selanjutnya nampak muncul dari arah kanan satu peloton siswa Dikmaba dan Dikmata Sadik Tiga Sorong yang akan menampilkan demonstrasi kolone senapan. Situasi kerjasama yang kompak dan sinergis dalam mengawal dan menjaga kedaulatan Samudra Ibu Pertiwi. Dipadukan dengan gerakan senjata yang atraktif, membentuk formasi bersaf yang menunjukkan kekompakan dalam setiap pergerakan, yang mencerminkan kedisiplinan dan loyalitas yang tinggi. Sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, marilah kita berikan aplaus yang meriah. Hadirin tamu undangan, terlihat komandan peloton sedang mengecek kerapian
pasukan membentuk formasi lingkaran yang menggambarkan perwujudan dari semangat pasukan dan ikatan yang kuat seluruh Dikmaba dan Dikmata TNI Angkatan Laut. Penampilan tim kolonel senapan dari siswa Dikmaba dan Dikmata Sakti.